هارون الرشيد، هارون الرشيد bila dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah. Dia minta menteri dia Yahya bin Khalid Al-Barmati. Menteri dia Yahya bin Al-Barmati supaya Yahya bin Khalid Al-Barmati bawa melawat ulama-ulama di Mekah. Bawa melawat ulama orang alim di Mekah. Masa dia pergi haji ke Mekah, bawa melawat orang alim. Lalu pergi ke rumah orang alim. Pergi satu orang alim, naik ke rumah, maka disambut kerana khalifah datang. Disambut, dijamu, diminum, minta nasihat. Maka beri nasihat kepada Harun al-Rashid. Harun al-Rashid pun beri hadiah kepadanya. Dia ambil hadiah. Kemudian pergi ke rumah orang alim yang berikut. Pergi begitu juga, sambut malam. Harun al-Rashid minta beri nasihat. Ini orang alim ni. Lalu orang alim tu beri nasihat. Bagi kumah yang berikut. Kumah yang berikut. Minta nasihat. Beri nasihat. Beri nasihat. Kemudian Harun al-Rashid pun turun. Bagi akhirnya pergi kumah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Iaitulah seorang alim yang terkenal di Mekah. Bila pergi kumah Fudail bin Iyad yang terkenal, beri salam. Fudail tanya siapa dia. Dia beritahu Amir Mu'minin Khalifah Harun al-Rashid. Mbuh gitu. Dia padam gitu. Fudail ayat padam berita. Lalu Harun al-Rashid naik juga atas rumah dia. Naik, ada gagal dalam bilik. Gagal, pegang Fudail bin Iyad. Dan minta nasihat. Lalu Fudail beri nasihat. Beri nasihat sehingga Harun al-Rashid menangis basah janggut dia. Kerana nasihat Fudail bin Iyad. Lalu Fudail Harun al-Rashid beri kepada dia hadiah. Beri hadiah. Fudail kata, beri kau orang lain. Aku sudah ada. Beri kepada orang lain. Yang lebih berhajat daripada aku. Lalu Harun al-Rashid turun. Dan Harun al-Rashid kata, inilah yang aku nak cari. Yang memberi nasihat yang sebenar. Ini aku nak cari. Dalam satu peristiwa yang lain. Harun al-Rashid juga. Dalam menjelih di Baghdad. Dia panggil ulama-ulama. Ulama-ulama datang. Untuk memberi muzakarah. Untuk berbincang. Kemudian masuk Ibn Samak. Ibn Samak ialah seorang alim yang terkenal di zaman itu. Masuk, kebetulan dekat Harun al-Rashid ada segelas air. Ibn Samak bertanya, wahai Amirul Mukminin, saya nak tanya, sekiranya air segelas ini tak ada, malaikat air ini ada, air saja ini segelasnya saja dalam dunia, berapa Amirul Mukminin nak beli? Harun al-Rashid kata, aku akan beli dengan separuh kerajaan aku. Sebaluh negara Abbasiyah, aku akan jual. Kerana nak beli segelas air ini. Lalu, dia kata, wahai Amirul Mukminin, sekiranya Amirul Mukminin minum, kemudian tak boleh nak tubik. Nak kecing tak boleh. Berapa Amirul Mukminin nak bayar? Kalau sekiranya ada obat boleh buang, boleh kecing air ini. Berapa? Lalu, Harun al-Rashid kata, aku akan beri seluruh kerajaan aku. Lalu, Ibn Samak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Amirul Mukminin hendaklah ingat kepada Tuhan yang menjadikan air ini. Yang menjadikan air ini. Syukur. Harun al-Rashid menangis. Bila Harun al-Rashid menangis, maka beberapa orang menteri-menteri dan pengampu yang ada dalam jelah itu berkata, cukuplah wahai Ibn Samak. Cukup. Amirul Mukminin ini dia sudah alim. Dia sudah faham. Dia sudah mengerti. Ibn Samak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, orang-orang ini tidak meneman Amirul Mukminin ketika dalam kubur. Ketika Amirul Mukminin dalam kubur, dia tak masuk sama dalam kubur. Bersama dengan Amirul Mukminin, inilah dia orang-orangnya. Harun al-Rashid membiarkan. Ini dia. Cara di zaman kegemilangan Islam. Di zaman Islam berdaulat. Melaksanakan syariat Allah. Fudail bin Iyad. Yang dikatakan menasihat Harun al-Rashid tadi. Telah menghantar surat kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Atas surat Allah bin Mubarak yang mengajak Fudail bin Iyad supaya bersama-sama bangkit. Dia duduk mengajar saja. Dia tidak berjihad, tidak berjuang. Allah bin Mubarak ni ialah seorang alim yang berjihad dengan lidahnya, dengan khutbah-khutbahnya. Yang berjihad dengan tulisannya, dengan mengarang kitabnya. Dan berjihad dengan pedangnya pergi ke medan perang. Berjuang untuk menegakkan Islam. Lalu dia tulis surat kepada Fudail bin Iyad, rakan dia yang duduk di Mekah, yang menjadi pensyarah Harun al-Rashid tadi. Ya Abidul Haramaini, law absartana
لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. Wahai rakan yang menjadi ibadat, yang mengerjakan ibadat di dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Kalau sekiranya saudara mengkaji dengan mendalam, saudara akan faham bahawa saudara berbuat ibadat di Mekah ini main-main saja. Main-main saja. Kalau sekiranya saudara berbangga, berbangga kerana saudara menangis dan air mata saudara berlumuran di pipi kerana beribadat dekat Kaabah, beribadat di Masjid Nabi, maka leher-leher kami yang berjuang untuk menegakkan Islam ini berlumuran dengan darah kerana menegakkan agama Allah. Mana lebih leher yang berlumuran dengan darah dengan pipi yang berlumuran dengan air mata? Bila Khutbah Rakyat baca syair Abdullah bin Mubarak, Khutbah Rakyat kata, Sadaqa Abu Abdullah. Sadaqa, benar apa yang dikata itu, benar apa yang diucap. Di mana ketika Abdullah bin Mubarak pergi ke Madinah, pergi ke Madinah, Harun al-Rashid juga pergi ke Madinah, sama-sama mengerjakan haji, sama-sama mengerjakan haji zaman Harun al-Rashid. Tiba-tiba isteri Harun al-Rashid melihat orang ramai berkerumun menyambut Abdullah bin Al-Mubarak yang datang ke Madinah. Tidak seramai orang menyambut Khalifah Harun al-Rashid. Di mana orang menyambut Abdullah bin Mubarak lebih ramai kerana menghormati ilmu dan perjuangannya daripada menyambut Khalifah Harun al-Rashid. Lalu ditanya, siapa yang begitu hebat datang orang sambut dia, siapa itu? Lalu dia beritahu, itulah dia Abdullah bin Al-Mubarak. Lalu Zubaidah, isteri Permaisuri Rashid, mengatakan, antal amir, engkau lah yang sebenarnya amir, bukan Harun al-Rashid. Sejak itu, maka Abdullah bin Mubarak dikenali dengan amirul mu'minin fil hadis, amir mu'minin dalam ilmu hadis, yang memimpin orang Islam dalam ilmu hadis dengan kitabnya yang terkenal. Itulah di zaman kemenangan Islam, kita melihat pemerintah benar-benar mencari penasihat-penasihat yang baik, mencari mereka yang baik yang menegakkan Islam. Bukannya pemerintah beli orang.